Oke, kita akan membuat desain slide dasar seperti ini yang nantinya bisa dikembangkan untuk berbagai kebutuhan presentasi. Tutorial ini dibuat khusus untuk pengguna PowerPoint 2010. Nah, setelah dibuat susunan heksagon seperti ini dan pastikan bahwa heksagon yang teman-teman buat memiliki bentuk yang presisi bentuk yang benar-benar proporsional setelah tersusun seperti ini dan kita tempatkan di tengah-tengah slide silahkan duplikat slide ini slide nomor 2 ini caranya tinggal klik kanan pilih duplikat slide pada slide ketiga yaitu duplikatnya sekarang kita buat sebuah lingkaran caranya klik pada tab insert kemudian pilih pada menu shape pilih oval atau lingkaran yang ini klik kita buat di sini sebuah lingkaran untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini silahkan tentukan diameter lingkaran ini di bagian group size caranya Klik pada tab Format, nah di sisi kanan muncul group size, silahkan diatur baik tinggi dan lebarnya sama-sama, misalnya 9,5. Lebarnya juga sama, nah seperti ini, kemudian hilangkan garis pinggir dari lingkaran ini, caranya tinggal klik pada menu Shape Outline, pilih No Outline. Setelah itu, tempatkan lingkaran ini di tengah-tengah slide. Caranya tinggal klik pada menu Align. Yang pertama pilih Align Center. Kemudian klik lagi pada menu Align. Lalu pilih Align Middle yang ini. Nah, maka lingkaran ini persis berada di tengah-tengah slide. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan memotong bentuk heksagon ini dengan lingkaran. Bagi pengguna PowerPoint 2016 dan versi di atasnya tentu lebih mudah karena kita bisa memotong 6 heksagon ini sekaligus. Tapi kalau bagi pengguna PowerPoint 2010 karena belum ada menu prismen maka kita harus melakukannya satu persatu. Oke. Okay. Triknya di 2010 adalah sebagai berikut. Jadi silahkan klik Salah satu bentuk heksagon, misalnya yang ada di atas sebelah kanan yang ini, kemudian tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, klik lingkarannya. Satu heksagon dan lingkaran terseksi, kemudian silahkan pilih menu intersect. Nah, di PowerPoint 2010, pada umumnya menu-menu ini juga belum dimunculkan di toolbar. Jadi silahkan munculkan dulu menu-menu ini ada sebetulnya hanya tidak dimunculkan saja jadi silahkan munculkan secara manual bagaimana cara memunculkan menu merci save dan lain-lainnya link menuju video tutorialnya telah faktor cantumkan dalam deskripsi video ini nah kita pilih pada menu save intersect yang ini klik nah maka menghasilkan satu potongan heksagon seperti ini Oke, okay. silahkan copy potongan heksagon ini. Tinggal klik pada tab Home, pilih menu Copy, atau boleh juga Ctrl C pada keyboard. Kita pindah ke slide kedua yang ini, yang masih utuh. Paste di sini, atau Ctrl V pada keyboard. Klik pada menu Paste. Nah, ini dia potongan heksagonnya. Silahkan beri warna potongan heksagon ini sesuai dengan selera. Caranya, klik pada tab format, pilih pada menu save fill. Kalau kebetulan di sini warna pilihannya tidak ada, silahkan pilih pada more fill color yang ini. Pada jendela color yang muncul, pilih pada standar. Misalnya yang pertama ini, kita beri warna merah muda yang ini. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Sebelum kita perbanyak, sebelum kita copy, kita beri efek dulu. Caranya, klik pada menu Save Effect, pilih pada Shadow, kita pilih Inside Diagonal yang ini. Klik, nah maka efeknya jadi seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal copy. Untuk mengcopy, tinggal tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, lalu di drag ke sisi sebelah kiri ke sini. Agar posisinya pas dengan heksagon, silahkan dibalikkan posisi potongan heksagon ini. Caranya tinggal klik pada menu rotate, pilih flip horizontal. Nah, silahkan paskan dengan bentuk heksagonnya. Seperti itu misalnya. Kemudian dua potongan heksagon yang di atas ini kita copy, klik yang pertama, tekan dan tahan tombol control pada keyboard, klik yang di sebelah kanan. Setelah terseleksi, silahkan di drag ke bawah. Di sini misalnya, kemudian hasil kopiannya ini kita balikan posisinya, yaitu secara vertikal. Caranya kembali klik pada menu rotate, pilih pilih vertikal. Nah, silahkan paskan posisinya. Nah, sekarang sudah ada empat tinggal yang di sisi kiri dan kanan. Klik yang ada di atas sebelah kanan, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, lalu di drag. Nah, di sini kita harus mengubah posisinya. Ini yang kopi aja ini posisi kemiringannya adalah 30 derajat. Jadi kita buat kemiringannya menjadi 90 derajat. Caranya agar lebih tepat tinggal klik pada menu rotate pilih pada more rotation option yang ini nah pada jendela format shape pada bagian rotation di sini tertera 30 derajat kita ubah menjadi 90 enter nah ini hasilnya silahkan paskan dengan bentuk heksagonnya kemudian copy tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard lalu drag ke sisi sebelah kiri ke sini balikan posisinya klik pada menu rotate pilih flip horizontal nah jadinya seperti itu hasilnya sama dengan menggunakan menu placement pada powerpoint 2016 dan versi di atas nah, setelah itu kita tinggal ganti warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya yang kedua yang ini, klik pada save fill. Misalnya kita pilih warna kuning. Yang ketiga, klik pada more fill color. Misalnya kita pilih warna hijau citrus yang ini, dan klik OK. Keempat, klik more fill color. Kita pilih warna hijau yang ini, klik OK. Yang kelima, Pilih warna biru, misalnya, yang keenam, kita pilih warna ungu. Nah, jadinya seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya, bagaimana cara memasukkan teks, membuat animasinya, dan lain-lainnya, simak video lanjutannya. Dan link menuju video lanjutannya telah dicantumkan dalam deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, di-share dan ikon loncengnya digetarkan. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.